yang terbaik. Salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di dalam Al-Quran kita seringkali mendengar wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Apa artinya? Di sini ayat yang menegaskan bahwa budullaha, beribadah kepada Allah, disandingkan dengan apa? Wa la tusyriku bihi syai'a, tidak boleh kita sama sekali mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, dan wa bil walidaini ihsan. Dan kita harus menghormati atau berbakti kepada orang tua. Nah, inilah agama Islam yang menekankan kita untuk bisa berbakti dan menghormati orang tua kita. Yang satu orang yang betul-betul diutamakan di langit, mereka haruslah meminta doa. Wah, bukankah semua orang ingin meminta doa kepada para sahabat? Kata Rasulullah, sahabat harus meminta doa pada orang ini. Siapa itu? Quwais Al-Qarni. Kenapa? Karena Quwais Al-Qarni itu betul-betul memuliakan ibunya. Dia menggendong ibunya sambil kemudian berusah letih semuanya, dihilangkan, tidak dirasakan, hanya untuk menggendong ibunya untuk berhaji. Nah, karenanya berbakti kepada orang tua, berbalas-balasannya baik di sisi Allah. Ayo kita sama-sama memuliakan orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.